Good morning. Yuk ikutin vlog kami hari ini karena vlog hari ini bakalan seru. Jadi hari ini tuh aku akan botakin adik Arsya. Jadi kan aku pesen alat cukur rambut di Shopee ya. Nah tadi kurirnya udah nelfon dan cukurnya itu udah mau dianterin. Jadi hari ini pagi ini kita akan gundulin adik Arsya. Ikutin terus vlog kami ya. Jadi waktu di akikah kemarin itu rambut adik Arsya kan digunting. Jadi guntingannya itu tuh gak rapi. Kayak gimana gitu, kayak bikin malah bikin jelek rambutnya adik Arsya. Padahal di belakang ini lumayan tebal rambutnya. Cuman karena digunting acak-adul gitu, jadi kelihatannya gak bagus nih. Tapi sini juga nih, akhirnya aku putusin untuk botakin adik Arsya. Masya Allah. Walaupun sebenarnya niat awalnya itu gak mau botakin sih, tapi mau gimana ya, karena udah gak bagus dilihat rambutnya, akhirnya dibotakin aja deh gitu. Paketnya udah datang. Paket pencukur rambut adik Arsya. Kita buka dulu. Bukalah, bukalah. Mutia mau buka katanya. Paket cukur rambut adik Arsya. Sini mau gunting. Awas tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan paketnya tidak rusak. Mutia lebay guys. Jadi aku belinya ini guys di Shopee Mall ya. Shopee Mall. Cukur rambut untuk adik Arsya. Wow, komelnya warna biru. Kita buka ya. 1, 2, 3. Wow, ada boxnya lagi di dalam. Tuh. Nah, buka lagi. Kartu garansinya. Terus ada mesin cukur rambutnya. Wow, cantik banget. Terus ada kabel. Ada sisirnya. Ini mata. Untuk cukurnya ada 2. Eh 3. Coba lagi, sumpah masih ada isinya. Wow. Ada dapat spons juga. Apa ini? Oh, untuk nutup bajunya biar nggak kena rambut. Wow, lengkap banget. Jangan nak, sini, sini. Untuk lap rambut adek itu. Ini ceritanya ini, guys. Wow, lengkap banget sih dikasih. Wow, nanti ini untuk adek Arsya dipakein ini. Yeay. Terus ada kartu garansinya. Cakep banget sih. Coba lihat bukunya. Ini hanya papa yang tahu cara pakainya. Kita cas dulu. Yeay, Arsya mau dibotak. Jadi ini rambut Arsya sebelum dibotak tuh tebel. Lumayan sih. Gak usah pakai jubahnya ya. Ini banyak gerak ya. Arsyanya banyak gerak. Dekat-dekat sini. Wow, sudah botak. Pegang kepalanya ya. Hati-hati pak telinganya. Mama yang ngeri karena dia gerak-gerak. Aduh.
Dia tuh banyak gerak, guys. Macam apa? Langsung perut takut. Harus kena mau. Kenapa ditiup ke bawah? Udah botak di atas. Belum bersih. Udah sangat panjang ini. Enak ya? Jangan bergerak sayangku. Jangan banyak goyang. Harus pas dia tidur bagus ini. Oke, sebelah mana lagi? Di apa yang di gitu aja, Mas. Oke deh. Aduh, ini papa rambutnya ditiup ke mau. Yang di atas dulu siapin. Yang di depan ini. Enggak usah ini sudah. Jadi ini enggak mau dibotakin. Kan sama aja. Hasilnya segitu ya? Oh, enggak bisa botak gitu ya? Iya. Rapiin aja setidaknya, Pak. Iya, sama panjang kan semua. Mulai dari sini. Iya. Kirain bikin botak. Enggak kan? Ada kurang ini. Coba tidak ada ini, langsung botak. Enggak usah ini. Kasih bikin ini. Kasih bikin ini. Oh, rambutnya tidak kita kumpulkan, sayang. Mari. Sudah terlanjur. Adik Mutia botak, adik Arsya botak. Tenang sayang. Oh, kayaknya bisa mama cukur rambutnya. Banyak rambut adik Arsya. Aduh Arsya, dia tuh nendang. Nendang. Aduh, rambut harus kayaknya ada di mata mama. Oke, sebelah. Sebelah sini lagi. Naruto. Tapi gak terlalu botak sih. Bener mah, rapiin dong. Busanya dulu. Geli muka mama karena ada rambut Arsya kayaknya di muka aku. Kurang asin bapak. Geli pak, ada rambut di muka mama ya? Astaga, gelinya sumpah pak. Kenapa ditiup tadi? Arsya juga di muka. Ini banyak nih yang di belakang. Oh, calon angkatan ini. Oh, sudah potong rambut. Sudah. Ini Mas. Iya. Apa nih? Tengok itu centong mama itu dibuang Mutia tuh. Astaga. Supilku. Mm-hmm.
Geli dia rasa, jadi setiap dicukur tuh dia kayak nendang-nendang gitu. Oh ini yang dianu dulu. Yang digunting kasih rapi lah. Pas dia tidur nih bagus ya. Melisak ya. Udah? Wow, angkatan ini. Karena memang dalam ini mah. Tara, jadi nggak terlalu dibotakin. Tuh, gue angkatan anakku. Muka-muka angkatan. Wah, ini serius sudah nih depannya. Nggak kelihatan jelek ya, udah ya. Oh. Tapi dia tuh banyak gerak kan. Dia liatin papa. Tunggu deh. Tahan papa kepalanya. Tenang deh. Adik gak mau tenang ya. Aduh gelinya kaku. Oke. Tada, ini afternya. Tuh. 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 Tuh, tuh, tuh. Oh. Oke, Adik mandi dulu ya. Aduh, leh gelinya ya Allah. Arsya mandi dulu guys ya. Oke, dadah.